Fatimah. Tapi orang biasa panggil saya anak Taufan. Sebabnya, saya lahir di sebuah kampung yang sedang huru-hara. Petir dan kilat sabu menyabung. Hujan turun dengan lebatnya. Angin meniup dengan dahsyatnya. Menyerang kampung. Mak saya telah meninggal dunia ketika umur saya 8 tahun. Dari sejak itulah, sepanjang hidup saya dilambung dukkan Mustafa bagaikan Taufan. Thank you.
tuh, Makcik. Nina! Kaki ku luka, tak boleh bekerja lagi.
sudah berlaku, apa nanti kesalahan ayah? Janganlah bersedih hati. Bertambah-tambah sakit ayah nanti. Mudah-mudahan saja lekas baik. Kalau penyakitku hingga berminggu atau berbulan, bagaimana adikmu dan kau Fatima? Siapalah yang akan mencari makan? Jangan dirisaukan ayah. Mah masih muda dan masih sanggup bekerja. Mah akan mencari nafkah untuk kita. Kau seperti arwah Mak Muna, baik hati. Semasa hidupnya dia suka berpesan supaya menjaga engkau dan adikmu sehingga dewasa. Mah dan adik merasa bangga mempunyai ayah yang baik budi, yang tak akan terdapat di kampung ini. Bukan begitu yang ayah maksudkan. Ayah sudah tua, hidup tak berapa lama lagi. Tetapi sebelumnya ayah pergi, ayah ingin mencarikan suami yang kau cintai nak. Ayah tahu yang kau cintakan Amir. Dan ayah cukup paham Amir itu adalah orang yang baik hati nak. Masih mungkin kau lah yang beritahu pada ayah. Nah sekarang beri keputusan. Setujukah kalau sekiranya Amir menjadi suamimu? Ya ayah. Tujuh. Alhamdulillah syukur, mudah-mudahan Tuhan akan rahmati kau nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Mina? Marilah masuk ke dalam, apa guna berdiri di luar? Oh Maci. Duduk Maci, Ma masakkan air dulu. Lagi tepat kedatanganmu pada waktunya. Dengar ya, lebih baik lekas ambil keputusan hari perkawinan Fatimah dengan Amir. Abang pun baru ambil keputusan dengan Fatimah. Bang Mail, bukan tak tahu, kita miskin. Apalagi semenjak ayah Amir meninggal, hidup kita bertambah susah. Mujur baik ada pondok kecil itulah tempat kita bernaung. Dan Amirlah yang mencari nafkah setiap. Iyalah, walaupun bagaimana, kita akan usahakan agar semuanya jadi selamat. Fatimah, tentu dia suka kalau mempunyai suami, Amir. Thank you.
uang. Nanti, aku lagi nak periksa buku gara-gara hutang. Kau orang semua ada hutang dengan aku. Aku mau tahu siapa yang belum bayar. Asli uang. Lain orang tak tahu. Lain tidak, uang-uang saja. Ya, uang. Aku banyak uang, ya. Aku timbun kekayaan, ya. Tapi aku tidak tidur dan bermalas bertukar semua, bodoh. Aku bekerja kuat, membanting tulang mencari nafkah dengan titik pelaku sendiri, kau tahu? Apa? Titik perlu si Amin? Nafkah si Amin membalas tenaga orang kampung semua? Jangan kau permentua, aku panggil polis nanti. Sudah, hutang kau masih banyak. Satu timbun kau tak mau menghancur. Jemi. Apa yang ada itu, Mir? Aku banyak dapat ikan dari Jami. Agak-agak berapa kau boleh beli semua, Mir? Semua sekali itu, aku balik kasih kau 50 sen. 50 sen saja? Kalau kau suka, aku ambil. Kau tak suka, boleh jalan. Sadarlah, Jami. Perbuatan kau adalah dosa. Mengisap darah orang miskin. Kau nak suruh aku ikut engkau besok kah? Nyari aku punya bahagian lah. Apa itu, Nenek? Ha? Tolong aku, kan? Cik Amin, saya ada satu barang untuk Cik Amin. Tentu Cik Amin berani beli dengan RM1. Bagaimana aku tengok? Berapa Cik Amin berani beli ni? Pergi, jaga calon kejap. Cik Amin. Ha, Fatimah? Mau apa? Tok Din kah saya ikan ini? Saya mau jual. Sebab saya mau perlukan uang. Berapa Cik Amin mau beli? Aku boleh kasih apa saja yang kau mau, Fatimah. Hei, Amin! Kau sudah hilang akal ya? Mama, jangan suka campur orang dewasa. Aku ni kan istri kau. Salah kalau aku tegur kau dengan cara yang betul. Ini soal aku, bukan soal kau. Minta elas! Jangan sampai kau radang. Naik elas! Fatimah, aku boleh kasih kau RM5. Harga ikan kau, nah. Terima kasih, Cik Amin. Dari mana, Fatimah? Dari tempat kau, antar petang. Nak ke mana kau ni? Nak pergi laut. Kasih kakak aku ya, aku pukul kau. Tidak, jangan nakal ya. Aku nak cakap dengan kakaknya. Fatimah, boleh aku cakap sekejap tak? Ya, Cik Amin, nak cakap apa? Ayah kau, Fatimah, saja aku nak tahu. Apa kabar ayah kau sekarang? Ayah masih sakit lagi. Boleh tak aku berjumpa dengan ayah kau? Nak buat apa? Kau tahu, sebetulnya ayah kau masih ada hutang dengan aku. Maafkan aku, Cik Amin. Ayah belum boleh bayar utangnya. Bagaimanapun, aku akan carikan. Kalau dapat nanti, aku bayarkan semua.
Boleh jumpa kau, Fatimah? Jumpa aku? Fatimah, tak usahlah kau susahkan. Aku pun tak perlu uang sana. Tapi adalah yang kau cakapkan. Apa mustahaknya nak jumpa aku? Begini, Fatimah. Kau tahu semuanya. Kan sudah bertahun-tahun lamanya. Oh, soal cinta yang kau maksudkan, ya. Aku akan terangkan sekarang. Cintaku sudah diambil oleh Amir. Dan kita janji akan kawin. Bila bulan penuh nanti, baru ada uang, kita boleh bayar utang semua. Tapi bila, kalau aku sudah satu sen tak ada uang, kedai aku ini sudah bengkrak, dan aku sudah jadi susah miskin macam korang semua ini? Tak ada, sekarang utang, pil utang sama aku tak ada. Aku mau tunai, uang tunai aku mau sekarang. Anak saya sakit, Jamin. Tolong pinjamkan uang, Jamin. Untuk membeli obat, Jamin. Tolonglah, Jamin. Anak engkau sakit kah? Anak engkau tak makan kah? Aku tak peduli. Tapi apa tahu sebabnya? Sebabnya laki kau malas tidur di rumah. Takkan boleh dapat uang. Suami saya tak malas lah, Cik Amir. Boleh jadi. Engkau tahu sendiri, bukan? Engkau menerima uang dari aku hanya dengan mengembangkan tapak tangan, bukan? Apa maksud, Cik Amir? Pergi ke sana. Menyelam ke laut. Di sana tersimpannya harta kekayaan yang dapat menyenangkan korang semua. Pergi! Mutiara maksud, Cik Amir? Ya, mutiara. Pergi korang semua ke laut. Bawa mutiara kepadaku.
aku boleh kasih korang banyak uang. Barulah korang semua nanti senang. Aku boleh bikin korang semua jadi kaya raya. Ya betul, Cik Amir. Mutiara boleh menjadikan kita kaya. Tapi sebab mutiara, kita boleh ditelan buaya. Mari. Bodoh. Tinggi gunung, tinggi harapan, laut lebar ku renang. Kalau abang sanggup nantikan hingga masa datang. Walau di tengah pasir gurun, tetap ku cari. Walau sampai 1000 tahun, tetap aku nanti. Jangan dusta akibatnya menderita. Jangan janji akibat merana diri. Setahun tiada kan lama, hanya sekejap saja. Kita akan serumah tangga, memadu asmara. Jangan dusta akibatnya menderita. Jangan mungkir janji akibat merana diri. Setahun tiada kan lama, hanya sekejap saja. Kita akan serumah tangga, memadu asmara. Betul, Cik. Selagi si Amir masih hidup, Cik tentu tidak boleh dapat si Fatimah. Bagaimana pikiran Cik sekarang? Kita ajar dia. Aku ada satu rancang. Mari semua. Hai Cik Haji, orang budiman. Dengar masa elah aku ceritakan. Hai Cik pendek, jangan temberan. 1000 masa elah aku tak bimbang. Kalau Cik Haji kalah, kain baju Cik Haji serah. Intan berlian aku tak sayang, asal jangan aku telanjang. Kapal datang dari jauh, apa yang nampak dulu? Jawab, jadi senang. Jawab, ini senang benar. Susah pula ni. Jawab, asam. Salah. Senang dah, anak aku tak rumah pun tahu. Yang menira. Salah, aku tak baju. Jangan marah. Kali dah, ini paling senang kali. Dah. Yang senang pun tak boleh. Dah, kalah. Kau tak mengaku kalah. Tidak betul, tidak. Balikkanlah baca aku. Mana boleh tadi kau. Kau berjanji sama aku. Men, gimana? Ada kenapa? Bapak, kau di sini? Ada juga. Tak ada saja main-main lah, Men. Balik, Men. Balik, Men.
balikkan namanya. Nah, sekarang begini, aku boleh kasih baju kau balik, tapi kau mau belanja aku tau. Iya. Otak-otak, bubuk kacang. Iya lah, boleh lah. Aku kenyang. Iya lah, boleh lah. Terima kasih. Mana si Sari sama Raffi belum datang-datang ini? Apa yang kau susah? Kita dua ada boleh bantai dengan orang. Kau berani tak? Kalau aku takut akan aku datang. Tapi ingat, kalau dia datang kau bantai dia dulu. Fatima, jangan dikejutkan ayahmu. Demamnya sangat kuat. Biarkanlah dia tidur. Harapan sudah tipis. Boleh jadi Ismail berbahaya. Dulu waktu aku tinggal di bandar, pernah seorang kawanku kena penyakit yang serupa ini. Penyakit ini namanya darah beracun. Bisanya sudah menjalar ke seluruh tubuhnya.
dia boleh ditolong kalau mendapat ubat yang mujarab. Kalau kita berkandakan ubat yang mujarab, kita mesti ada uang. Semuanya perlu uang. Apa kita mau buat sekarang, Fatima? Aku tak tahu, Amir. Aku tak tahu apa nak buat. Mesti menemui ajal. Saya masih ingat kata-kata datuk saya. Ini betul-betul, katanya, memang ada harta-harta yang tersembunyi di sekeliling laut ini. Tapi harta-harta itu dijagai oleh bidadari laut. Dari itu tak dapat diambil oleh manusia. Tak begitu, Datuk Pungulo? Tuhan akan menghukum tiap-tiap orang yang tidak tahu berterima kasih padanya. Bawalah mayat ini pulang ke rumah dan katakan kepada orang-orang kita, aku mau berjumpa dengan mereka malam ini. Ada apa, Tumir?
Tidak ada apa-apa, Fatimah. Barangkali sudah sampai ajalnya. Amin. Sendirian? Mana kawan-kawan kau? Kau sengaja nak menjauhkan diri dari orang kampung ya? Tidak, Fatimah. Aku sengaja nak bersunyi, Fatimah. Mak kau telah ceritakan tentang hal kau semua. Sekarang barulah aku tahu apa sebab-sebabnya yang kau menjadi pengecut. Perasaannya semacam itu salah, Mir. Aku tahu, kau bukannya pengecut. Tetapi hatiku masih terpengaruh, Fatimah. Aku masih merasa cemas atas kematian Dola yang mengerikan itu. Hilang keberanianku, Fatimah. Semangat kau takkan hilang, Mir. Bila kau tahu apa artinya pengecut. Kalau kau jalan dengan jujur, insya Allah selamat. Aku perlu mutiara untuk kau, untuk menolong ayah kau, Fatimah. Aku tahu, tapi apa artinya mutiara itu padaku? Kalau membawa kematian kau, Mir, mari. Kau tak risaukan soal ayah. Ayah sudah mulai baik. Mari kita dengar apa kata Tok Penghulu itu. Marilah, Mir. Anak-anakku semuanya dan orang-orang kampung sekalian. Pada pikiranku, tak payah lagi aku terangkan berhubungan kematian Yusuf dengan Lola. Tentu kau semua sudah mengetahui. Dan kita tidak boleh menyalahi mereka berdua. Yang sebenarnya, kampung kita ini tak ditimpa kemiskinan sejak topat telah menyerang kampung ini. Boleh dikatakan segala mata pencarian kurang sama sekali. Ya, memang benar. Banyak sekali kekayaan yang tersimpan di dasar laut. Tetapi kamu semua harus ingat, mengikut pesanan nenek moyang kita dan menjadi kepercayaan sampai kita sekarang ini. Segala kekayaan tersebut itu tidak boleh diambil, kecuali kalau kita sudah dapat mengambil mutiara yang tunggal itu. Aku tahu sendiri di mana letaknya mutiara tunggal itu. Sebab waktu dulu pernah aku menyelam ke dasar laut. Alamnya berlimpah-limpah keindahan serta beraneka warna cemerlang seperti bintang di angkasa. Segala-galanya, tebing, karang, tumbuh-tumbuhan, dan segala penghuni alam di dasar laut. Hidup di laut lebih berbahaya dari hidup di hutan. Undang-undangnya masih berlaku. Siapa yang kuat, dialah berkuasa. Siapa yang lemah, dia akan binasa. Thank you.
masih berlaku. Mereka menyerang barang sesiapa menyelamkan dasar laut. Biar ku ulangi sekali lagi. Jika ada di antara kamu semua pergi mencari kekayaan tersebut, dia akan menerima nasib. Serumpahlah dengan Yusuf dan Dola. Ibu, bapaknya, dan semua keluarganya akan menjumpai di kubur nanti. Tetapi mutiara atau induk mutiara akan dapat diambil siapa saja yang jujur, bersih, dan suci hati. Walaupun lelaki ataupun perempuan yang berteguh semangatnya, mereka itulah yang akan berhasil mendapatkannya. Kalau ada di antara kamu jujur, bersih, dan suci hati, pergilah mencari harta yang tersebut di sekitar kepulauan kita. Tetapi ingat, usaha dan waspada berarti jaya, malas dan leka berarti binasa. Mana kau sakit aku? Apa nak pakai? Aku boleh kasih tahu di mana kainmu, tapi kau mesti kasih tahu aku ke mana kau nak pergi. Lebih baik kau tunjukkan dan sokit aku. Kalau aku naik panang kau sepau sekali. Sudahlah, lupakanlah kain itu. Kenapa kau mesti lekas marah? Mari, mari sini lekas. Ini pertanyaannya penghabisan, Rahma. Mana kan sikit aku? Lekas! Aku tak tahulah. Engkau betul-betul nak kertahan aku, ya? Aku tak takut. Geri apa? Lekas marah. Mari, mari sini lekas. Ini pertanyaannya penghabisan, Rahma. Mana kan sikit aku? Lekas! Aku tak tahulah. Engkau betul-betul nak kertahan aku, ya? Aku tak takut. Geri apa? Ini kau buktinya cinta kau terhadap dirimu. Kau melihat Fatimah. Kau telah lupakan semuanya. Akulah perempuan yang pernah kau rindukan. Tapi sekarang kau sudah berubah, Amir. Aku sudah tua, tak cantik lagi. Apa aku buruk pada pandangan matamu yang kabur itu? Jangan banyak datang. Pergi aku, Mesaru. Amir, kalau kau nak bunuh, bunuhlah aku sekarang. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku tak mau carikan kainmu itu. Sebelum kau bersumpah, tak sayang padaku. Tapi janganlah kau tinggalkan aku, Amir. Aku lebih baik mati dari kehilangan kau. Amir, lupakan kau masa percintaan kita yang pertama. Kau dan aku berkasih sayang. Sama-sama kita menikmati madu cahagia. Pandanglah mukaku. Pulihkanlah kembali cintamu padaku. Katakanlah, siapa yang lebih kau sayang? Aku atau Fatimah? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku.
Amin. Aku mati nanti, Mir. Aku mati nanti. Amir. Sudah lamakah kau menunggu, Mir? Terlaksana, Fatima. Ya, Amir. Aku nak bangunkan sebuah rumah di atas bukit. Di sanalah tempat paduan kasih kita berdua, Fatima. Ya, Amir. Dan kita akan mempunyai cahaya mata, dua atau tiga. Apabila aku balik dari kerja nanti, aku nak timang anak kita semua. Dan aku ingin mendengar suaranya yang manja. Aku nak masakan kau yang sedap-sedap, yang panas-panas, supaya badan kau sihat, gemuk. Barulah boleh mencari nak kau untuk kita. Iya, Fatima. Aku akan jadikan kau istri yang ku sayang. Dan aku akan menjadi suami kau yang setia, Fatima. Aku tetap cintakan kau. Aku cinta kau. Aku cinta kau. Hanya kau seorang saja kekasihku, Fatima. Aku sungguh gembira, Amir. Bila kita kawin nanti, akan kita rayakan syarat sebesarnya. Terima kasih, Mir. Kita adakan pencarian yang baik. Ya, dan juga tari-tarian. Begitu juga makan yang lezat-lezat. Fatimah.
Kemana kamu pergi, Fatimah? Kau dengar kata ayah tadi, bukan? Iya, aku dengar. Kau perlukan uang, kan? Aku boleh adakan bila aku dapat mutiara nanti. Jangan, Amir. Aku tak izinkan kau pergi. Aku tak inginkan mutiara itu. Bukan urusan kau. Kau ingat, kau jangan campur lagi aku punya pasal. Selamat pagi. Fatimah, aku ingin tahu kabar ayah kau. Bagaimana? Ada baik? Belum, Cik Amir. Ayah masih sakit kuat. Dia perlukan obat yang baik. Obat yang baik perlukan uang. Itulah, saya pun baru balik dari kampung dulu. Mencari dukun yang pandai. Tapi tak dapat. Engkau boleh dapat dukun yang pandai. Tapi kalau ada uang, takkan dukun kau dapat berhutang. Lainlah Cik Amir. Cik Amir artinya murah. Pas perkara uang senang sekali. Apalagi kalau engkau pergi. Aku tahu, Cik Amir orangnya baik budi. Terima kasih. Kenapa kau tak mau bilang dengan aku? Aku selalu nak menolong kau. Jangan khawatir, aku boleh carikan kau dukun yang pandai. Perkara uang kau tak susah. Aku tahu, Cik Amir orangnya pemurah hati. Tapi aku pun tahu juga, uang Cik Amir untuk meminta aku, bukan? Iya, Fatimah. Soal uang perkara kecil. Kau kan tahu, aku cintakan kau. Kalau aku tak hidup berdua dengan kau, aku rasa tak berbahagia. Siang dan malam, hanya engkau lah yang menjadi harapan. Aku sampai lupa makan dan tidur. Alangkah bahagianya kalau aku dapat hidup berdua dengan kau, Fatimah. Sungguh aku sesatkan, Cik Amir. Kalau pertolongan kau mengharapkan balasan cinta, kau salah orang. Cinta aku bukan kerana uang. Mengindahkan aku sebagai seorang istri, ya? Kau nak cecekan aku, ya? Dulu kau kata kau sayang padaku. Sekarang kau nak belajar bercinta-cintaan dengan Fatimah. Kau pikir aku ni apa? Aku ni dinding, papan, tunggul. Kalau kau boleh bercinta-cintaan, aku juga boleh berkasih-kasihan. Engkau nak berkasih-kasihan kan, nak bersayang-sayang pun, aku tak peduli. Engkau nak pergi mampus pun, pergilah kau mampus. Tapi kau ingat, kau jangan balik lagi sini kalau aku sudah pintu aku tertutup. Kalau kau balik, aku tendang sama kau. Kau manusia setan! Berjantung, iblis! Nanti satu mata aku bunuh kau! Aku bunuh kau! Buat kau. Ayah.
Baik, kak. Ayah! Ayah!
الرحمن الرحيم يا سين يا سين يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Thank you.
Amir. Tuhan sangat murka kepada orang yang bersengketa. Aku ingin tahu, apakah sebabnya sehingga kejadian begini? Amir tak ada kena mengena dalam soal ini. Saya datang kemari untuk menagih hutang. Kalau tak percaya, tanyalah dengan Fatimah sendiri. Siapa yang bersalah, dia akan menimbalah. Fatimah, apa yang telah kau jadikan dengan Hamid? Fatimah akan menjadi istri saya kalau tak dapat membayar utang ayahnya 1,000 ringgit kepada saya. Betulkah Fatimah? Ya, Tunggul. Kalau begitu, kau harus tunaikan janjimu, Fatimah. Tunggul, saya sanggup bertanggung jawab atas utang piutang Fatimah. Tak mungkin. Kau ada 1,000 ringgit? Tapi tak apa. Amin orangnya baik hati. Kau boleh dapatkan Fatimah, asalkan kau bawa mutiara. Jangan, Amin. Jangan turutkan kemauannya. Dia hanya mengharapkan kematian kau saja. Hidup aku tidak akan berarti kalau kau tidak ada, Fatimah. Datu, doakanlah, mohonkanlah kepada Tuhan supaya diberi petunjuk untuk mendapatkan induk mutiara itu tuh. Amir. Amir, ada barang yang hendak kuberikan kepada kau. Barang ini aku dapat dari bandar, diberi oleh temanku. Terimalah, Amir. Ini anakku, Ahmad, akan turun bersamamu. Aku berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan kau berjaya dan selamat kembali. Terima kasih, Tuan. Maaf. Amir, kau degil. Aku kehilangan seorang anak. Kau tentu tak balik, Mir. Amir. Aku tak dapat memberi apa-apa pada kau, Mir. Mudah-mudahan kau selamat pergi, selamat kembali. Aku tetap menantikan kau.
Amir tak balik. Nampaknya kita tak ada harapan. Kau dan aku kehilangan dia. Kita tetap kehilangan dia. Ada perlu yang hendak kutanyakan kepada kau. Aku sebagai penghulu di kampung ini harus menjaga adat dan aturan kampung kita. Hari ini aku ada membawa berita sedih untukmu, Fatimah. Amir sudah lama tidak kembali. Dipercaya Ilya sudah mati. Dari itu, Fatimah, penuhilah janjimu. Dan sanggupkah kau menjadi istri Amir? Ya, Datuk Penghulu. Ya. Terima kasih, Datuk Penghulu. Seminggu lagi saya akan siapkan segala proses perkahwinan. Dan kita adakan tari-tarian dan makan yang lezat. Puan-puan sekalian saya akan jumpa. Thank you.
sebagai kanak-kanak, dek. Tahu salah, tahu. Minta tahu kakak masih mati. Jangan tinggal kami, kakak. Emak dan ayah sudah tak ada. Kalau kakak mati, Mina nak ikut siapa, kak? Aku tak ujar dia istrinya, Cik Amir, dek. Aku suka. Tak sekarang mati Amir, kak. Kalau Mina dah besar, Mina nak kerja cari uang. Boleh bayar dia hutang semua. Asa kakak dia mati. Mutiara sekarang. Sekarang sudah tidak ada lagi apa-apanya di dalam lautan kita. Fatimah. Doa kau cukup makbul, Fatimah. Kau tak jadi kawin dengan Hamid lagi. Amin. Di tengah pasir gurun, adil tengah ku cari. Walau sampai 1000 tahun, tetap aku nanti. Jangan dusta. Setahun tiada kan lama, hanya sekejap saja.